kanan tol. Ya, lanjut acara. Kegiatan hari ini saya sama Pak Kadus sama warga desa Nambangan melaksanakan karya bakti yaitu mengatasi longsor karena jalan ini terputus karena nggak bisa dilalui dengan kendaraan. Kita bisa komunikasi kita lancar. Untuk wilayah Sidomulyo ada 3 titik. Yang pertama desa Dusun Dukuh Nambangan, yang kedua Parakan sama Sipetung. Di longsoran kan kemarin sore Pak jam 5 ya, memang jalan Nambangan itu putus Pak, tapi dari kemarin sore warga rame-rame sudah kerja bakti dan sisanya paginya ini bareng-bareng ya, sekitar ada 60 personil dari masyarakat yang gotong royong untuk menyelesaikan jalan yang terputus ini Pak. Harapan kami warga Nambangan ini jalan ini bisa lancar kembali dan bisa dibantulah dari mungkin dari pemerintah tempat maupun dari pemerintah pusat gitu Pak. Ini kan jalannya sudah putus ya,
ini kan perlu sindiran Pak ya, perlu penanganan sindiran, dan mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah desa maupun dari pemerintah pusat. Harapan kami itu Pak. Saya mengucapkan terima kasih dari Kodim ini membantu yang ini putus ya, beramai-ramai dengan masyarakat ini. Saya bangga Pak, dibantu dari TNI ya, dari Koramil, saya senang sekali Pak. Ini ada perhatian dari masyarakat maupun dari pemerintah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.